Pemirsa, tembakau telah menjadi komoditas strategis nasional yang berkontribusi bagi pemasukan negara dan kesejahteraan petani. Dalam upaya mensejahterakan petani dan mendorong kemajuan industri tembakau, Pemkab Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan meluncurkan program SLGAP yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Dari 4 wilayah yang menjadi peserta SLGAP ini, salah satunya yaitu Kelurahan Tangkil, Kecamatan Ulingi, berikut ini. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar tak henti-hentinya mendorong petani untuk meningkatkan produksi tembakau. Produksi tembakau yang tinggi dengan kualitas baik diyakini bakal meningkatkan ekonomi daerah dan mengangkat ekonomi petani. Melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar melaksanakan beberapa program kerja, salah satunya Sekolah Lapang Good Agricultural Practice SLGAP di sejumlah desa di Kabupaten Blitar. Pada Jumat 3 Mei lalu, kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Tangkil, Kecamatan Ulingi, yang diikuti puluhan petani tembakau dari kelompok tani Sido Muncul. Untuk hari ini kita tetap seperti yang 3 pertemuan yang lainnya, SL yang lainnya itu, cuma ini di desa, di Kelurahan Tangkil, Kecamatan Ulingi. Pesertanya sama, 25 orang, tetap. Pada kegiatan Sekolah Lapang Good Agricultural Practice SLGAP, para petani Kelurahan Tangkil, Kecamatan Ulingi diajak untuk melakukan penelitian langsung di lahan persemaian. Selama penelitian lapang berlangsung, para petani tembakau yang menjadi peserta SLGAP kali ini juga didampingi teknisi Litkayasa Mahir dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Balitas Malang. Lewat Sekolah Lapang, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar ingin mengajak para petani di Kelurahan Tangkil, Kecamatan Ulingi untuk bersama-sama belajar tentang pembibitan tembakau secara baik dan benar. Mengingat Sekolah Lapang dilakukan untuk memberikan pembinaan kepada petani tembakau agar bisa lebih meningkatkan produktivitas tanaman tembakaunya. Meski waktu yang diberikan untuk penelitian lapang tidak cukup lama, namun antusias para peserta SLGAP di Kelurahan Tangkil ini cukup tinggi. Mereka tampak serius utamanya dalam hal melakukan penelitian terhadap tanaman tembakau yang ada di lahan. Saya kira tanggapan yang dari kelompok tani Sido Muncul ya, di Kelurahan Tangkil, Kecamatan Ulingi ini hampir sama dengan yang di ini, kelompok tani yang ada di Ndoko. Jadi petani di sini kan juga terbiasa tiap tahunnya itu menanam tembakau. Jadi apa yang kami sampaikan tadi gampang dimengerti dibandingkan kemarin dengan lokasi yang disuruh itu ya. Jadi tadi kan juga banyak pertanyaan ya dibandingkan yang disuruh itu. Jadi petani merespon apa yang disampaikan, terutama mengenai proses penanganan benih dan juga pesemaian tadi. Setelah dirasa cukup melakukan penelitian langsung di lahan persemaian, selanjutnya para peserta Sekolah Lapang Good Agricultural Practice SLGAP Kelurahan Tangkil, Kecamatan Ulingi mengikuti sesi materi yang juga menjadi rangkaian dalam kegiatan SLGAP.
Pada kegiatan ini, mereka mendapat bantuan pupuk dan obat-obatan, serta perlengkapan kegiatan lapang yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. LBNU penting dipakai. Hanya yang diangkat itu kompakus LMI tak duduk. Kaki pelawa, kagum pribadi jabat, kagum keluarga juga kagum usaha kami. Namun kita niki make khusus masa tembakau, utama masa saat ini pun pantun pun sementara sisi kebudayaan khusus masa tembakau baru, ya. Pulau saking gede mati kota negara Lombok Sidomudul Kelurahan Anggil. Namun terima kasih Pak pada Bu Anita dan Bu Nenggul dan sudah bertanya untuk masa kegiatan yaitu SLCAB pada tahun ini. Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan pada kelompok Sidomudul tahun ini, harapan saya dan keinginan saya mudah-mudahan kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik, nggih Pak nggih. Dengan sangat terawuh tertib